Prabowo Ganjar memperebutkan Khofifa Ridwan Kamil. Pasangan calon presiden dan wakil presiden terus berusaha mengumpulkan dukungan tokoh-tokoh berpengaruh. Setelah mendapat dukungan dari Putri Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kini menargetkan nama Khofifa Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur itu akan dilamar untuk bergabung ke tim pemenangan nasional atau DPN. Ganjar mengungkapkan komunikasinya dengan Khofifa sejauh ini berjalan baik. Setiap ke Jawa Timur, dia mengaku menemui Khofifa. Selain Khofifa, Ganjar berharap kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski RK adalah kader Golkar, Ganjar tetap berharap RK bisa ikut membantunya. Di sisi lain, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran juga berusaha menggandeng tokoh-tokoh asal Jatim. Kita ingin merangkul semua dan insya Allah minggu depan kita umumkan tokoh-tokohnya siapa saja yang gabung, termasuk dari Jatim, ujar Ketua TKN Rosan Ruslani. Namun, Rosan tidak membeberkan nama-nama yang diincarnya. Dia hanya memberi clue bahwa tokoh itu punya popularitas. Rosan menambahkan, saat ini dirinya tengah memfinalisasi struktur TKN Prabowo Gibran. Dia menargetkan bisa tuntas pekan depan.